Halo, assalamualaikum. Sekarang kita kedatangan snow. Mungkin ini snow yang terakhir nih. Sekarang bulan Januari akhir 2018. Kita jalan-jalan di sekitar perkampungannya ya. Ini masih mobilnya masih tutupan, tapi nggak terlalu tebel. Nggak terlalu tebel. Kri, ada nulis namanya Mboke, Rak. Tulis lah namanya Mboke. Baik, Tok. Ini sama ya. Halo. Ini lagi turun snow, lagi turun hujan. Waduh, kameranya basah. Dilap dulu. Ya. Masih ketutupan salju. Ini si Mukri juga mau eksis ngapak dia. Ya, pohonnya semuanya. Sekarang kita mau jalan ke ini perkampungan. Perkampungannya ya. Mau jalan dulu di perkampungannya, jalannya kayak apa. Ini hujan lagi turun. Salju ini dari atas nih. Es serut. Lihat pepohonannya kan putih-putih kayak di film-film ya, kayak di Putri Salju. Nah, sedangkan ini jalan setapaknya mobil, harusnya ini dua jalur jadi satu jalur. Yang mau tulis nama, udah kecapean aku, jangan tulis nama lagi lah. Ini hutannya, hutan pinusnya ketutupan snow salju putih. Ayo Kri ngaku lah. Rokok gak usah, melaku bae lah. Ini bisa pakai mobil, jadi enak. Tapi enakan jalan kaki. Ini perumahannya, pom bensin. Yang jualan rokok di pom bensin di jalan rayanya. Kalau jalan ya 10 menit kali ya. Ini jalannya mau beli rokok. Tong sampah nganggur. Kita jalan-jalan. Krik, ngomong Krik. Salam-salam kanggo sing bopera. Lanjut ae. Kenong kon ya, sesune ora kan nyisen yo. Di depan aku nih sama seneng. Turun salju nih seneng, soalnya kota ini tahun kemarin turunnya tipis banget, tahun ini agak tebel. Anjingnya pada mainan dah, ada dua. Yang satu lari ke hutan. Yang depan. Kalau salju ini kalau lagi turun nih, senang sebenarnya. Kayak di film-film. Senang kalau lagi turun. Tapi kalau kelamaan juga bikin malas. Malasnya apa? Udaranya dingin, tebel, jadi sungai, mau kemana-mana males. Suaranya ngapak lah, merebut suara. Mau jadi YouTuber juga. Kan jadi YouTuber kayak Ki? Enggak, ini cuma saya masukin ke sosial media saja, tapi enggak ke YouTube. Oh, itu ngerekam HP ini aja berdiri, datar aja. Gambarnya bisa, biar bisa full. Kalau berdiri, gambarnya kecil kayak. Apa ini datar ngambil gambarnya. Lama di Amerika nih jarang banget aku jalan kaki, mana dikit tes pakai mobil, tes pakai sepeda ontel, tes pakai ojek. Ini kalau dinginnya
Kalau biasa petualang di gunung hampir sama dinginnya, nggak terlalu dingin banget. Biasanya kalau turun salju ini, turun snow, cuacanya malah biasa aja, nggak dingin. Yang bikin dingin itu pas ada angin. Kalau ada angin kayak buka kulkas dikempus gitu. Jadi kalau kasih gini justru nggak dingin dia. Jadi nggak ada angin kalau pas turun snow itu jarang. Kecuali kalau pas badai ya. Nah kalau badai itu lain. Oke, wah itu ada anjingnya. Oh my god, you hit me. Oh. Oh, you was. Jadi in hari ini dari government-nya kita tutup semua aktivitas di kota ini, tutup. Jadi kayak public store, restoran tuh banyak yang tutup. Udah diperingatin dari government-nya. Nah, ini mau ke pom bensin enggak tahu tutup enggak ya. Mau beli rokok sawit. Kita jalan aja, ngecek aja dulu. Ya, ketipu ke pom bensin tutup mau beli rokok. Itu belakang. Akhirnya balik lagi pulang kita. Enggak tahu, nyari dulu di Google Map mana yang buka. Banyak yang tutup, dari government-nya suruh tutup. Yo yo wes. Wes, sekarang balik pulang. Itulah. Tapi lu mulai hati-hati gila. Hah? Mulai. Ayo lu unyu mah. Beli lu. Bangsa. Sewai. Tebel. Dingin. Ya. Menikmati suasana salju, hasilnya tangannya adem. Nah, itu dia. Mendingan pulang karaoke lagi kita. Yuk karaoke kri. Pulang tidur lagi. Ini kalau snow. Semua kemana-mana tutup, tutup. Nyari apa juga harusnya tadi ya. Ini orang anak, Niki, Gri, ini lagi kancing. Jadi menikmati suasana terakhir salju ini. Oke gitu aja. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Amerika, Mukri.